Geng motor yang merampas sepeda motor warga berhasil dibekuk polisi. Saat beraksi, mereka mengancam dan mengeroyok warga dengan senjata tajam. Sepuluh anggota geng motor yang merampas sepeda motor warga ini terekam CCTV. Mereka bertindak sadis mengancam warga dengan senjata tajam. Motor yang ditinggalkan warga langsung dibawa kabur oleh geng motor. Peristiwa ini terjadi hari Minggu lalu. Dari rekaman CCTV, polisi mengidentifikasi para pelaku. Krim Polsek Pasar Kemis akhirnya menangkap 10 anggota geng motor, 9 diantaranya masih di bawah umur. Dari 10 anggota geng motor, 2 orang yakni BW dan RA ditetapkan menjadi tersangka karena terbukti merampas sepeda motor. Kedua pelaku mendekam di tahanan Polsek Pasar Kemis, keduanya bakal dijerat pasal pencurian dengan pemberatan atau kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Lalu kami amankan 2 pelaku yang kami tetapkan sebagai tersangka, inisial BW dan inisial RA. Kedua pelaku ini merupakan salah satu anggota geng motor yang pada Minggu pagi melakukan kegiatan konvoy yang akhirnya melakukan pencurian kendaraan bermotor roda 2.